Oke guys, kita jumpa lagi. Kali ini kita mau bongkar dinamo di kompresor. Ini kompresor saya tegangannya jadi tinggi, jadi stud listrik di toko saya jadi bolak-balik jepret. Jadi kami ini nggak ahli, nggak ada yang ahli dalam urusan dinamo ataupun kompresor. Cuma kami coba aja bongkar, paling tidak kami sudah pereteli aja nanti biar dibawa ke tukang dinamo. Aku punya kenalan tukang dinamo yang udah berpengalaman, dan ini menurutnya tadi saya telepon itu bisa di kapasitor. Kalau dinamo inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita cek terlebih dahulu. Jangan panik kalau umpama dinamo kita ada masalah, kita coba cek di tegangan kapasitor. Kalau tegangan kapasitornya tinggi, berarti nanti meteran listrik kita bakalan bolak-balik ngecepret. Tapi itulah langkah pertama. Langkah kedua nanti baru dicoba dibongkar bagian gulungannya. Tapi ini semoga praduga kami ini tepat cuma di kapasitor. Karena kalau kerusakan di kapasitor, perbaikannya tidak akan terlalu lama, bisa ditunggu. Tapi kalau sudah di bagian tembaganya yang aus atau kebakar, ini bakalan makan waktu sampai 4 hari. Karena kompresor pun cuma satu ini, nggak ada cadangan. Ya cuma berharap lah, berharap mudah-mudahan kerusakannya cuma pada kapasitor, tidak pada gulungannya. Ini anggota saya lagi coba bongkar dinamonya. Nah ini dia udah kebongkar guys. Oke, langsung aja besok kita bawa ke tukang servis dinamo untuk dilakukan pengecekan. Oke, pantengin terus videonya guys.